Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, hari ini weekendan saya jalan-jalan guys ya. Ini rencananya mau cari kuliner yang tak ada di rumah. Hahaha, apa itu? Jangan kemana-mana ya, saksikan video ini setelah yang satu ini guys. Hai guys, sebelum kita pergi ke video selanjutnya, mohon untuk subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat. Aduh. Hai guys, di sana adalah Capital City Mall, guys. Tuh, ini adalah di kawasan JB, guys ya. Oke, saya akan mau jalan-jalan cari suasana di minggu ini, guys ya. Ini suasananya mungkin ini. Saya akan pergi ke Mall Angsana ya guys. Jadi sobat semua yang berada di Johor ini mungkin sudah tahu Angsana Mall itu seperti apa. Dan yang belum tahu seperti apa Mall Angsana, nanti ikutin terus perjalanan saya ya guys. Oke, sekarang saya sudah ada di lampu merah dan saya akan coba terus ya guys ya. Dan di depan sana tuh ada bangunan tinggi guys, itu adalah hasil ya guys, bangunan hasil sana. Dan mungkin ini tidak lama lagi sudah sampai tujuan. Oh, spionnya tak nampak guys. Oke ya, di sana spionnya, jadi sobat semuanya saran seperti apa Angsana Mall itu, jangan kemana-mana, terus ikuti videonya ya. Oke guys, oke, di simpang ini sudah kelihatan tulisannya Angsana ya, yaitu ya di depan itu ya guys ya. Di depan itu adalah mallnya ya, Mall Angsana JB ya guys, Johor Baru. Oke, ini di sana nanti suasananya seperti apa di dalam sana, jangan. Pokoknya ikutin terus perjalanan ini ya guys. Jadi kalian bisa berburu kuliner tengah hari ya guys ya. Kuliner bekicot bakar rasa keju. Ah, siapa tahu di mall ini ada bekicot goreng. Nanti kita akan borong kalau ada kuliner. Nah, sana guys. Dan di sana ada awe-awe yang nanti nyebrang guys. Nah, tuh guys. Wow. Wow. Awe-awe lah. Guys ya. Oke, ini ada suasananya ya guys ya, suasananya JB yaitu Angsana. Nah, ini guys, kita sudah memasuki area parkirnya Angsana ya guys. Di sini ditulis ya Angsana Johor Baru Mall. Oke guys. Ya, kita mau beratur dulu sebab jam segini ini ramai guys. Selamat datang, welcome to Angsana Johor Baru Mall. Aduh guys, ini di sini adalah tempat parkir motor ya guys. Dan tempat keretanya parkir ini udah penuh guys, ini sudah ditutup palangnya. Tapi sebenarnya boleh masuk lagi nih sih. Malu turu. Hanya kosong lagi. Oke guys ya, ini melu turu. Oke, di depan sana itu medan selerenya guys ya. Medan selerenya di sana. Nanti kita akan coba kuliner di sana, mungkin ya cari lele goreng. Lele goreng guys. Itu di mall. Kita di mall kulinernya lele goreng. Oke ya guys ya, kita akan buat video nanti kita sambung. Rp2 masuk. Nanti yang bayar Desi guys. Oke, kita lanjut pakai. Thank you. Kita cari parkirnya minta ampun guys, susah. Kita akan parkir di apa paling atas kali ini guys. Ini aku lo.
masuknya guys ya. Tapi kita cari parkir dulu guys ya. Susah. Nah, di sana guys. Sudah penuh guys. Ini boleh guys. Boleh guys. Kita masuk dalam guys. Oke guys ya, kita akan masuk di dalam guys. Ini kita ikut. Nah ini guys, sudah di dalam parkirnya guys. Nah, kita cari parkir di lantai 8. Jadi ini mall nih lantai 10 ya guys. Jadi saya mungkin parkir di lantai 8 biar dekat sini kita jalan. Nanti kita jalan tangga dalam 2 tangga lagi guys. Nah, ini guys, ini sudah masuk ke 7. Nah, ini guys. Wah, lihat guys. Ini orang kalau tak biasa masuk ke sini mungkin tersesat dalam gua. Trip. Nah, ini guys, ini sudah lantai 7.5. Oke, ramai sekali guys, penuh pak. Oh, penuh. Penuh, 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 penuh. Lihat guys, penuh. Parkirnya penuh guys, penuh guys. Ini pokoknya kita mau cari sesuatu guys ya. Kita survei dulu. Kita survei barang-barang. Ada bawa budget nipis. Sisa gajian kemarin mungkin kita akan habiskan lah di sini guys. Ya. Guys, ini sudah di parkir 9 nih guys. Waduh, masih banyak kereta, terpaksa kita naik lagi guys. Aduh guys, sini kosong guys, tapi jauh dari jalan masuk. Boleh gak sih? Mana masuknya? Atas lagi ya? Oke guys, saya cari parkir dulu, nanti kita akan calling-calling lagi. Kita jalan nih guys ya, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah di lantai 10 dan saya harus jalan nih guys. Ini saya masuk dari pintu atas ya. Nah, ini suasananya guys ya. Nah, ini mau cari listrik ya. Oke guys, di sini ada kedai-kedai mainan. Nah, ini guys, suasana di Mall Angsana ya guys. Ah, lu guys. Suasananya guys. Guys, sini di tengah-tengahnya ya guys, ada decorationnya, sedikit decoration. Ini adalah kedai kemir guys. So kita tengok dulu. Thank you.
Halo, halo, halo guys. Sekarang kita sudah mau balik daripada ini mall. Dan ini saksikan belokan-belokan tajamnya parkir kereta dekat Mall Angsana JB ya guys, Johor Bahru Mall. Nah, ini tikungannya guys, ini sudah turun dulu. Oh, turun guys, turun guys. Woi, terus belok kanan lagi guys. Terlalu tikung guys, terlalu tikungan guys. Ini tikung lagi guys. Turun tikung lagi guys. Sap. Sap. Oke guys. Kasih goyang sih guys. Ini memang jalannya berlubang-lubang guys. Nah, ini udah level 2 guys. So kita kurang satu level lagi. Kita akan sampai keluar masuk. Sampai jalan keluar. Oke. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sudah dari lantai 20 guys. Dari lantai 20 sudah turun mendarat. Pusing guys, pusing tempatnya mulu guys. Oke. Oke guys, inilah pemburuan kami tadi di di Angsana Johor guys. Seperti biasa, kita cocok dulu baru pintunya terbuka. Oke, guys. Main sendiri.